Halo adik-adik yang pengen tembok kamarnya penuh dengan mainan Hot Wheels. Selamat datang di video game Hot Wheels Unleashed yang kedua. Kita lanjutkan lagi walkthrough-nya. Baru 3 event yang selesai dari video sebelumnya. Tapi difficulty-nya akan kita ubah ke extreme. Semoga sih bisa ya, minimal maksimal sama podium. Terus udah gitu bahasanya bisa Indonesia. Setelah kulihat live streamingnya Bang Upil, Abang Lutfi Halimawan, semuanya full Indo, meskipun agak kaku tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk videonya masih ultra, okay, semoga nggak nge-lag. Udah gitu kita akan cek toko. Karena tadi kulihat-lihat sebentar ada STH. Super Treasure Hunt Street Creeper. STH pertamaku. Dapatnya begini. Knalpot ada 8 ya, Dek, kiri kanan. Itu bukan kaki tapi knalpot. GG. Gak bisa ngerem mobil ini, emang die like a man. Harganya 6.000, udah grinding tipis-tipis juga. Langsung aja kita beli. Cing 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 jeder. Aih. Kostumisasi ada nih, yang bikin liverynya mungkin ada. Nah, keren juga nih yang bikin depannya. Depannya kayak kodok jahat. Next ada pasang lope-lope nih. I love Hot Wheels. Sampai warna velgnya bisa diubah. Yang pertama aing lupa, emang bisa ya? Lupa. Banyak karet. Aih, tapi fantasi, nggak apa-apa, lumayan. Manajemen kendaraan. Iya, aing punya obeng 2, upgrade 6. Iya nggak sih? Kunci pas, bukan obeng, guys. Ada bertenaga sama ultimate. Upgrade jangan ya. Ini kita belum balap loh. Kita coba aja dulu STD-nya. Yeah, 3, 2, 1, balapan tropis. Difficulty ekstrim pakai STH pertama di channel ini. Hindari posisi terakhir. Oh, eliminasi nih. Difficulty ekstrim ya guys. Kalau kalah kita turunin aja ke sulit atau hard. Pertama kali nyoba nih. Belum pemanasan loh. Oke, jangan posisi terakhir ketika waktunya habis ya. Cus, ungu mantap. Paling belakang. Tracknya gimana lagi kan? Oh, loncat. Loncat juga, kita ikutin yang depannya aja. Sejauh ini masih di belakang. Let's go. Minimal podium kita lanjut ya. Nanti dibersihin posisi satunya offline mode. Alamak. Oh, otomatis loncatnya. Oke. Ini juga sama ya? Oke, kalau warna ungu si padnya dia otomatis loncat. Anjir, ekstrim ngeri. Ini. Posisi 5 diriku. Loncat manual. Loncat manual. Masih di posisi bawah-bawah. Ini posisi 5. Depan ada 3. Satu lagi mana? Oh, lebih jauh anjir. Bisa nyusul kali. 4 lumayan. Ditahan belokan aing. Wih, tahan 2 kali. Wih, nggak dikasih celah nih bang. Nabrak barusan. Masih bertahan di 5 nih. Kita belum main kasar. Langsung 2 yang dieliminasi. Anjir.
Kita coba lagi dengan mobil yang sama, difficulty yang berbeda. Kita main hard sekarang. Anjay, ada stiker TH-nya. 3, 2, ungu lagi. Nanti kita coba Audi R8 difficulty ekstrimnya. Siapa tahu karena mobil kita yang kurang oke. Dan ini belum upgrade juga. Kiri. Mantap, mantap, ada mobil gede. Jadi wait. Eh, pakai motor ini loh, lincah banget, aing udah nyoba. Di kolom komentar ada yang ngomong, "Bang, pakai motor kenceng." Kira bercanda kan? Ternyata dia tidak bercanda. Eits, disitu mulu yang nabrak. Bus hijau nggak dapet. Posisi 3 nih dengan mobil yang sama, guys. Set. Halo bro. Wih, mesin Anda double-double gitu. Set. Bisa kali ke 1. Hop. Mana loncatannya? Nitro kita habis. Kiri, 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 aman. Dapat achievement, tapi kalian kehalangan facecam. Achievement di Steam. Weh. STH laba-laba, Dide. Laba-laba. Aduh. Aduh. Lawak anjir. Anjir, selamat. Anjir. Berin, berin, berin. Aing mau hemat nitro. Anjay, anjay. Tadi udah enak posisiku. Nabraknya di spot yang sama mulu, anjir. Oke, wall ride terjadi. Cus, jangan disuntrungin. Mantap. Di sini kan tadi yang nabrak. Sah. Ah. Ah, langsung 2 tereliminasi. Buru atuh waktu. Deg-degan anjir, tapi gak sedeg-degan ekstrim tadi. GG. XP-nya sama aja sih ya. Dan duitnya juga sama seperti medium. Kalau ekstrim aing gak tahu deh, sama apa beda. Level 8 baru grinding sedikit. Mayan lah ya, langsung posisi pertama. Oke, ini klaim hadiah GG. Kita targetkan 5 event lah minimal ya. Sekarang kita cek toko lagi. 1 menit lagi dia refresh. Sambil menunggu tokonya ke refresh, kita main Hot Wheel Spin dulu atau Wheel Spin. Putar. Tinguning, 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 tinguning. Biru. Lumayan dapat duit. Punya 2 kesempatan. Let's go. Semoga legendary. Duitnya receh, anjay, anjay. Nggak bisa lagi kah? Hadiah terbaru atau mutakhir. Bisa di refresh tapi koinnya nggak ada. Choose. Oke, Fiat yang bukan STH. Ini grup C fantasi. Waktunya kita perbaharui. Memperbarui, ya.
Anjir, anjir. Yang ini legendaris. Bad to Blade juga bagus deh seingatku. Cuman nggak bisa ngerem dia. Oke, waktunya kita gacha lagi. Volkswagen Drag Bus. Mobilnya bagus loh. Ban karet ya. Ini harusnya premium gak sih? Ada mobil kadal. Gak ada yang bagus, gak ada yang sereg. Silvia S15 LBWK dapat dari mana, guys? Aing belum pernah lihat. Apakah dari spin atau bisa dari toko? Nonton Bang Wina, nonton Bang Luffy. Belum. Ah. GG Jesco. Hajar sih langsung tanpa mikir-mikir. Jesco Bugatti Veyron apa Chiron gitu. Satu lagi tuh Dodge. Target aing punya tiga mobil itu. Ini oke nggak sih? Kayaknya oke deh ini motor Panigale. Beli nggak guys? Penasaran tapi pakai motor. Belilah. Let's go. Ducati. Coba lihat dulu ininya. Stikernya. Aduh nggak keluar mulu. Nanti lagi dah kita cari. Sekarang waktunya gacha lagi. Ternyata statusnya roket ya, bukan drift. Lumayan banget nih statnya. 2000 lagi. Langsung aja kita beli. Rarity-nya biasa loh. Tapi mobilnya nggak biasa. Harganya juga di atas gantungan. Udah cukup. Udah puas. Langsung kita main di difficulty ekstrim lagi. Sebentar, sebentar. S15 ingin full spec deh kayaknya. Ya. Yeah. Manajemen kendaraan. Let's go. Menaikkan pengendalian saat drifting. Mengurangi jumlah bus saat... Mengurangi jumlah bus charge. Kebal rintangan boleh juga nih. Kebal rintangan dong. Terus kita coba. Yakin ingin meningkatkan kendaraan ini dengan kategori bertenaga. Oh bisa duit bisa. Ini kunci pas. Pakai duit aja ya. Gampang jadinya. Anjay. Wih kebuka lagi nih. Bisa full spek kah? Menaikkan akselerasi namun mengurangi jumlah bus charge pasif. Oh, plus minus nih. Menaikkan kecepatan saat slipstream. Menaikkan peroleh bus charge saat melakukan slipstream namun mengurangi kecepatan saat berada di slipstream. Oh, berarti nyusulnya pakai nitro. Menaikkan kekuatan bus tetapi mengurangi akselerasi. Kendaraan ini terlindung dari bayangan penghalang holografis kolam es. Kita coba upgrade yang... pengendalian. Eh kok dia beda sendiri ya? Di stok tadi nggak ada. Pindah ke bertenaga. Oh upgrade-annya ya. Mungkin iya. Dan anggap iya. Apakah musuhnya ikut bertenaga juga? Aneh banget kalimatnya. Lampu belakang hitam. Tepat hijau. Wits, terjadi suntrung-suntrungan. Ada mainan. Anjir. Bisa jalan pintas, bisa motong dikit. Mana ini? Oke. Anjay, rumputnya. Harus pakai yang off-road gak sih guys? Biar di rumputnya nggak slip. Oke. Terus ya. Jahat dikit. Oke aman. Bisa motong gak sih itu? Kayaknya bisa deh. Difficulty ekstrim ini jangan lupa.
lupa-lupa jangan. Nitro bar mungkin cocok di sini. Ingat sampai podium aja, gelo. Percobaan ketiga. Hampir restart lagi, kita ganti difficulty. Rumputnya ini nih. Jahat juga nih. Set. Set. Oke. Lurusin bisa kali. Nah, nah. Anjir, didorong. Potong, 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 potong. Mantep. Beloknya sih bisa tajam ya mobil ini. Sangat aerodinamis, guys. Tap tap gas, let's go. Di sini nih yang takutin. Kanan, kiri, aman. 3 lap tapinya, euy. Sejauh ini Silvia S15 di depan. Musuhnya agak jauh. Kanan Paul. Kalau misalnya nggak loncat, nggak bisa, harus loncat. Oke, garis, tarik garis lurus, langsung tajam. Mantep. Apakah ini menjadi difficulty ekstrim pertama yang menang? Gimana kalimatnya? Ah! Kemenangan pertama difficulty ekstrim. Anjir, susah banget ngendalinnya. Wah, lama-lama bisa kesusul ini mah. Udah mendekat itu. Sudah mendekat, 2 kali reset. Sayang sekali. Bus semakin habis. Putaran terakhir. Ayo mendengar suara nitro. Sabar. Oke, lolos. Mantap, ada mobil di bawah. Lurusin. Yang ini aing improve sendiri ya, nggak lihat di YouTube dimanapun. Woo! Mana sih, mana? Oke. Yang ini. Oh, tap rem, siap biar dapat. Eits, ada kone menghampiri. Aman. Difficulty ekstrim. Mantap. Silvia LBWK dan STH pertama. Thumbnailnya pakai yang mana ya? Kemungkinan XP-nya sama aja. Oke, dapat koin dan XP. Dan ini stage gurita, kalahkan bos. Bos pertama. Kita menemukannya. Bahasa Indo. Aktifkan Shrinkotron. Wow, berhasil. Kita akan melihat cara kerjanya pada benda hidup, bukannya mainan. Kami bukan cuma benda hidup. Kami temanmu. Orang teman ini tuh baikku. Jadi kecil ya, teman-teman kita tuh. Teman-teman mungilku. Berhasil. Cepat naik ke mobil dan selesaikan hal ini sampai tuntas. Yang gimana sih? Sekarang kita coba Jesco, meskipun belum upgrade. Tapi bentar, statnya jadi bagusan Sylvia. Oke, Sylvia. Harusnya di-upgrade deh si Jesco. Ini gimana ya? Doakan, guys.
Hajar mereka semua, pukul atau hancurkan target dan kalahkan bos. Perhatikan kemarahan, jangan sampai terisi. Perhatikan kemarahan. Ungu, mantep. Cus. Oke, tabrak. Track yang mana ini? Yang kurang tahu. Tabrak. Healthnya dia yang mana coba? Udah marah-marah aja bos. Difficulty masih ekstrim ya. Nanti kita cek lagi. Dar. Aduh rumput. Kalau kelewat gimana ya? Dan kalau marah berarti kita kalah gitu. Oh, semakin cepat dia marahnya. Dar. Ini kayak sprint race deh. Gak dapat lagi boost pad nih. Lap 2 ya. Kanan. Ini mah jangan sampai kelewat deh. Aduh, duh, 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 duh. Dar. 6 lagi kah healthnya? Lima lagi, lima kali tabrak-tabrakan lagi. Dar. Dar. Iya bener, jangan sampai kelewat kalau ekstrim. Cedor. Dua lagi guys. Satu lagi. Kamu menang. GG Sylvia. Lagi senang nih yang pakai ini. Deskonya next video aja ya. Baru 3 balapan ya. Lumayan engap mainnya. Kakinya ada 8 dan 0 kesempatan untuk mengalahkan kita. Secara teknis itu tentakel, bukan kaki. Boleh, boleh. Yang penting ada cutscene katanya. Lumayan seger XP-nya. Oke, kita kembali ke bagian koleksi. Dan kita coba upgrade ke ultimate. Pakai duit. Velgnya dibikin putih, bisa nggak ya? Beuh! Versi hitam. Versi biru. Versi Mona Lisa. Versi apa lagi ini? Yang merah ada nggak red edition? Ini keren tapi. Keren nih. Wow, wow, wow. Pengen livery yang sama tapi velgnya aja putih. Atau bisa sendiri ku modif. Tadi udah ngecek ke bagian livery editor, namun agak ribet, takut kelamaan. Sekarang kita lihat. Kita lihat-lihat ini tenaga-tenaga di ultimate. Meningkatkan kekuatan terobos. Namun juga meningkatkan jumlah boost charge yang dibutuhkan untuk melakukannya. Oke. Mengurangi konsumsi boost charge untuk terobos. Namun kok lebih pusing itu ya? Beneran ini terlindungi dari naga mengamuk, kolam racun, putaran sabuk. Upgrade 1. Kok ini masih 0/4 ya? Dan gimana caranya Ayu mendapatkan kecepatan tidak terbatas? Paham, paham. Kita bisa upgrade toh si stat-statnya. Cuman 4 ketupat yang hijau. Jatahnya cuma 4 biji nih. Nah, akselerasi bisa ditambah ketika kita pencet. Ya kan? Oh, yang di atasnya ini maksimal 6. Yang ini nggak guna nih. Cabut. Bisa nggak cabut? Oh, bisa. Oh, anjir salah pencet.
Oh, ini menarik anjir. Ada build-buildnya, Pak. Pengendalian kita upgrade toh. Pengendalian mentok. S15 LBWK semakin GG. Ya kan? Ah. Udah pakai 4 stat si pengendalian, ketupat ijo. Kalau misalnya yang biru udah 4, dia mengurangi kecepatan. Yang nggak ngerti ini kalau ketupat kuning kita tambahin untuk apa? Apa bedanya sama nggak ditambahin? Coba komen yang lebih ngerti. Kita lanjut balap lagi ya. Kalahkan bos sudah. Dan kita cek difficulty masih ekstrem ya. Cek lagi toko ya. Toko langsung refresh. Kalau ada STH yang kelewat, kabarin aja. Mobil monster nggak dulu. Ini yang tadi di wheel spin. Sekali lagi kita coba gacha. Semoga ada Bugatti sama si Dodge. Ini mirip Dodge tapi bukan. Ah, tidak ada. Okay. Oh, ini hadiah. Lumayan, tambah-tambah 200 XP. Next, tantangan baru. Oasis Jalan Raya, ini waktu ya. S15, let's go. Apa ini? Kok ada yang nyala-nyala? Hah? Ada checkpoint muter-muter. Titik acuan, ikuti panah. Capailah garis akhir dalam waktu terpendek. Oh. Suka salah pencet untuk roll mobilnya. Ntar fokus dulu bang, ini catatan waktu tapi harus ikutin checkpoint juga. Kiri anjir. Oke, loncat masuk. Ketika masuk checkpoint nambah nitro. Bener, habisin aja berarti ya. Oh, masuk. Oh, kiri. Ayo, nggak tahu tracknya. Mana ini? Gak ada ini ya. Mana anjir? Oh, kesana, gila. Ya, ngurangin waktu dong. Kita muter dulu tadi. Ini kemana lagi? Feeling-feelingan aja tadi, kanan. Weh, kanan. Bukan lurus. Abisin. Lebar. Ini ke kanan, let's go. Checkpoint selanjutnya tuh kelihatan sebenarnya.
Cuman kalau kita fokus jalan ya susah juga. Oke, dapat. 1, 2, 3. Capek uga loh untuk ngejar waktu terbaiknya. Let's go, berhasil ya. GG. Di sini ada 2 jalan. Sang jenius di kelas. Persyaratan, selesaikan sasaran Andis dari 2 balapan cepat. Tantangan baru. Sang jenius yakin ingin menerima tantangan ini? Konfirmasi. Apa jangan-jangan harus yang ngambil dulu? Capek aing, males mikir. Balap terakhir dalam video ini. Let's go, S15. Difficulty masih ekstrim. Halo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, motor-motor, mobil-mobil, tank baja, monster. Tiga, dua, satu, let's go! Kekerasan sudah terjadi, guys. Ini kemana? Keluar. Tiga, dua, satu, go! Yang hijau. Mantep, ada motor belakang aing. Weh! Ngapain kalian? Mantep, anjir. Set. Ih, sangat tajam tikungannya. Ijo. Tajam. Tajam lagi. Oke. Bentar, kok posisiku 3? Yang depannya mana? Oh, percabangannya di mana? Bro, lewat mana mereka? Jangan sampai. Hah? Oh, ini kah jalan pintas? Si anjay. Cus. Mana nih belokannya? Rasanya, alamak, rasanya nggak beda jauh loh. Kayak lebih enak jalan biasa nggak sih? Tapi nggak kesusul kalau di sini. Weh, kasar kali main, bang. Cus, let's go. Dan terakhir nih. Buspet. Terlalu tajam beloknya. Gak ada jalan motong apa ya? Hati-hati ini mah, hati-hati tepisan. Asal kita sering kena ijo-ijo mungkin lebih cepat ya. Wait, hati-hati pak. Hati-hati pak, bentar lagi finish. Gila, niat mau gimmick-gimmick kan tapi jadi serius hawanya. Sampai berkeringat wajahku lihat. Level 10 dapat token. Kita putar-putar manja lalu udahan. Difficulty extreme. Seru sih extreme. Ini kalau nggak ada lagu berarti copyright ya. Wheel spin langsung aja. 3, 2, 1. Let's go. Minimal maksimal biru atau kuning. Terima kasih sudah menonton. Bye.